Angkatan bersenjata Iran dilaporkan tengah bersiap menerima pengiriman jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia ke pangkalan udara Isfahan, Iran Tengah. Isfahan diketahui menjadi sasaran serangan Israel pada Kamis hingga Jumat malam. Laporan tersebut dilansir media Israel Times of Israel merujuk pada informasi dari narasumber yang mereka dapatkan namun belum terkonfirmasi dari pihak terkait. Diketahui seminggu setelah Iran menembakkan rentetan besar drone dan rudal ke arah Israel sebagai balasan atas serangan udara Israel terhadap sebuah gedung dekat konsulat Teheran di Damaskus pada 1 April, outlet media Qatar Al Arabi Al Jadid melaporkan jika Rusia bermaksud untuk mengirimkan 12 jet tempur segera ke Teheran. Sejumlah laporan menyebut transfer senjata Rusia ke Iran ini adalah bagian dari kesepakatan lama yang baru diselesaikan saat ini. Persenjataan ini diyakini membuat pertahanan Iran akan meningkat, mengingat saat ini Teheran hanya mengandalkan peralatan tua. Iran memiliki sebagian besar jet tempur MiG dan Sukhoi Rusia yang berasal dari era Soviet, serta beberapa pesawat Tiongkok termasuk F-7. Beberapa jet tempur F-4 dan F-5 Amerika yang dibuat sebelum Revolusi Islam 1979 juga merupakan bagian dari armadanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.